Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Baik kawan-kawan, jadi saya di sini Hendy Zulfiari selaku anggota dari PPS Desa Selengan. Jadi pagi tadi sampai sore tadi kita sudah melakukan penempelan pengumuman ya hasil seleksi administrasi yang sudah administrasi berkas ya yang sudah kalian serahkan ke kita ke PPS Desa Selengan. Jadi hari ini adalah pengumuman hasil seleksi administrasinya ya. Jadi nanti bisa kalian lihat di tempat-tempat pengumuman yang sudah kami tempel. Dan juga bisa kalian lihat juga ya hasilnya di akun Facebook PPS Selengan ya. Oke, dicatat PPS Selengan. Nah, jadi bagi kalian yang malas untuk pergi melihat di pengumuman yang ditempel, bisa kalian lihat di akun Facebook PPS Selengan. Oke, untuk perlu diketahui ya, jadi hari ini adalah untuk pengumuman seleksi administrasinya saja ya, bukan untuk penetapan KPPS ya gitu ya. Kalau penetapan seleksi KPPS yang lulus itu kami tempelkan nanti pada tanggal 29 sampai 30 Desember 2023. Oke, bagaimana keseluruhannya? Lihat saja ya. Kita cabut dulu ini bekas untuk pengumuman untuk pendaftaran itu ya, yang kemarin itu untuk pendaftaran KPPS. Ini kita cabut dulu dan sekarang kita akan tempel pengumuman penelitian administrasi yang lolos ya. Ini dia. Ya, inilah penempelan yang kedua di dusun yang berbeda ya. Kalau yang tadi itu di kantor desa Selengan dan ini di dusun Sambi Jengkel Perigi. Jadi kita penempelannya terbatas, hanya beberapa dusun saja. Titiknya yang di kantor desa, kemudian di dusun Sambi Jengkel Perigi dan nanti yang ketiga di dusun Dompo Indah. Jadi bagi kalian yang kemarin sudah mendaftarkan diri untuk menjadi anggota KPPS, silahkan bisa dilihat ini adalah pengumuman penelitian administrasi yang sudah kalian serahkan itu untuk pengumumannya kelulusan atau tidak lulusnya bisa kalian lihat di sini ya. 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 Dan juga bisa kalian lihat ya di akun Facebook PPS Selengan, di sana sudah juga kita sebar ya informasinya. Bagi kalian yang tidak sempat untuk melihat di tempat penempelan, bisa kalian lihat juga di akun Facebook PPS Selengan ya. Silahkan bisa dikunjungi. Dan ini adalah titik ketiga ya di Dusun Dompo Indah, lokasi penempelannya. Bagi kalian yang berada di Dusun Dompo Indah, boleh ya di sini tempat penempelannya ya, di tempat biasa. Dan sekali lagi bagi kalian yang nggak sempat melihat di tempat penempelan, bisa kalian lihat juga di akun PPS Selengan ya. Jadi lebih praktis juga agar kalian tidak capek-capek melihat ke tempat penempelan.